السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Dan pada kesempatan ini kita kembali bertemu dan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Robani. Kita sampai pada bab anak dan pendidikan seksual. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lampau, kita telah menjelaskan satu poin di dalam bab menjaga uh, anak dan pendidikan seksual yaitu uh, adab istizan ini merupakan uh, salah satu ya kita katakan adab yang uh, mesti uh, diajarkan kepada anak sedari kecil yaitu mereka mengerti adab-adab meminta izin dan mengerti minta izin ya karena ya karena mungkin budaya yang ada di beberapa tempat istizan ini atau minta izin ini buka, merupakan suatu perkara yang eh, mungkin eh, bertentangan ataupun tidak di biasa dilakukan ya di beberapa tempat ya sehingga eh, mungkin orang eh, eh, bebas keluar masuk ya rumah ya tanpa ada batas ya mungkin karena merasa keluarga ataupun uh, kerabat sehingga tidak perlu minta izin ya dan ada juga ungkapan anggap saja rumah sendiri ya sehingga kadang-kadang isti'zan ini dianggap tidak perlu. Nah ini tentunya keliru ya karena Nabi SAW menjelaskan ya bahwa Syariat istizan ini li ajlil basar ya inna ma ju'ilal ya al istizan li ajlil min ajlil basar ya karena uh, untuk menjaga pandangan ya untuk menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak patut dan tidak boleh dilihat ya misalnya aurat terlebih lagi aurat vital atau aurat mughalladzah yang memang tidak boleh dilihat diperlihatkan atau dilihat oleh siapapun kecuali pasangan hidup Ya, nah demikian. Maka dari itu adab istizhan ini mesti dibiasakan ataupun dilatih sejak kecil. Pertama, anak itu tahu minta izin. Karena sebagian anak tidak tahu minta izin. Ya dia masuk begitu saja ke rumah orang lain atau ke kamar orang lain ya tanpa minta izin. Mungkin dia tidak mengerti minta izin. Ya. Yang kedua adalah adab di dalam minta izin. Nah, ini sudah kita jelaskan sebelumnya mulai dari ya dia mengucapkan salam mengetuk pintu dan meminta izin yaitu berkata bolehkah aku masuk ya nah, kemudian adab mengetuk pintu juga yaitu di memberikan e, misalnya jeda antara satu ketukan dengan ketukan yang lain tidak menghadap ke pintu ya dan e, memperkenalkan identitas diri ya sebelum masuk ya Ya kita memperkenalkan siapa diri kita, kemudian mengucapkan salam dan menundukkan pandangan ketika masuk. Itu tidak eh, menyorotkan pandangan mata secara liar ke sana kemari. Ini beberapa adab yang mesti juga diketahui oleh anak-anak eh, kita. Nah, ya, demikian ya. E, ini perlu dibiasakan sejak kecil karena tentunya orang-orang ya, mengatakan Allah bisa karena biasa. Ya sebagian anak ya, ya tidak mengerti adab-adab minta izin ini. Nah demikian. Jadi eh, ini merupakan eh, kita katakan pengantar ya ataupun tamhid ya bagi pendidikan seksual yaitu dimulai eh, dari menjaga pandangan ya menjaga pandangan mata karena mata itu adalah sahmun minsihami iblis panah dari panah-panah iblis. Ya e, banyak orang-orang yang terfitnah karena pandangan matanya, karena dia melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat atau yang bisa merangsang ataupun bisa menaikkan birahinya dan sejenisnya, ya sehingga ya dia jatuh dalam ya kita katakan hal-hal yang buruk, ya nah demikian. Maka ini perlu kita e, ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua masih berkaitan dengan pandangan mata karena pendidikan seksual itu ya memang pertama harus bisa menjaga mata, ya menjaga mata. karena kalau e, seorang itu menyorotkan pandangan ke manapun dia suka mengikuti hawa nafsunya, ya hatinya pasti terfitnah, ya hatinya pasti terfitnah. ya maka dari itu tidak ada istilah cuci mata, yang pada hakikatnya itu istilah yang eh, boleh dikatakan um, um, untuk melegalkan atau membenarkan apapun yang dilihat. Nah alasannya cuci mata karena pandangan pertama kan boleh katanya, yang kedua ketiga nggak boleh. Kemudian dia sengaja cuci mata. Nah ini tentunya tidak dibenarkan ya. Pandangan pertama itu dimaafkan itu memang betul-betul tidak direncanakan. Beda kita tahu di situ ada orang buka aurat lalu kita sengaja ke situ dan untuk cuci mata katanya ya Nah demikian ya terutama ya bagi anak-anak orang dewasa ya mungkin ya karena eh, mereka sudah bisa membedakan memahami mengerti pengaruhnya tidak eh, besar atau kita tidak buruk tapi bagi anak-anak itu sangat buruk ya Nah demikian ya kalaulah bagi orang dewasa itu buruk maka bagi anak-anak itu lebih buruk lagi atau sangat buruk ya, karena itu akan merusak fitrah mereka, itu akan merusak eh, kepolosan mereka, mereka ibarat kertas putih yang belum tergores apa-apa. Nah, pandangan mata akan menggores ya, kertas putih itu ya, dengan apa yang dilihat, apa yang disorot, apa yang disaksikan ya maka bagi anak-anak ya terutama bagi e, mereka yang masih berada di masa pertumbuhan pandangan mata ini betul-betul e, berbahaya karena mereka merekam lebih daripada apa yang direkam oleh mata manusia dewasa karena ya daya rekam hafal mereka tentunya lebih kuat mereka melihat sesuatu itu lebih fokus itu anak-anak kalau orang dewasa mungkin Ya, fokusnya berbeda. Tapi anak-anak dia fokus kepada satu perkara yang dia lihat itu. Nah, tentunya ini akan berbahaya bagi hati mereka. Maka anak-anak pun juga harus dibiasakan menundukkan pandangan. Walaupun konteks ini kepada orang dewasa, ya firman Allah, Kullil mu'minin ya guddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya demikian juga firman Allah, Wa kullil mu'minat ya min absarihinna wa yahfadhu furujahum. Walaupun ya dasarnya ayat itu ditujukan kepada orang dewasa namun ya anak-anak eh, juga masuk ya eh, dalam hal yang perlu kita eh, sampaikan juga ini kepada mereka bahwa mereka perlu menundukkan pandangan ya. Nah, kalau eh, melihat hal-hal yang tidak patut untuk dilihat. Misalnya aurat orang lain kadang-kadang tersingkap, kadang-kadang tertumbuk pandangannya ke situ, maka ini harus dipalingkan, harus dibiasakan untuk mengalihkan atau memalingkan pandangan ya dari hal-hal yang tidak patut untuk dilihat. Ya karena ya, itu tadi ya, ya e, salah satu pintu masuk setan, pintu masuk iblis ke dalam diri manusia adalah melalui pandangan mata mereka. Ya pandangan mata mereka. Itu saluran-saluran yang masuk langsung ke otak manusia, yaitu mata dan telinga. Ya, telinga syubhat ghibah, ya kata-kata buruk itu langsung nempel di otak. Ya sama dengan pandangan mata juga apa yang dilihat itu langsung nempel di otak. Dan itu susah untuk dihilangkan karena rekaman itu akan terus hadir. Ya tiba bisa bisa sewaktu-waktu hadir. Ya pada waktu-waktu yang kadang-kadang tidak eh, dimaksud untuk diingat. Ya tapi begitulah mata ya. Nah dia merekam apa yang kita lihat. Kadang-kadang sesuatu yang kita lihat sebenarnya sudah kita lupakan, tapi tiba-tiba bayangan itu muncul kembali. Ya, nah demikian mata itu. Maka ada hikmahnya yang sangat besar. Ya, Allah memerintahkan kepada kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, perempuan juga harus menundukkan pandangan mata mereka dari hal-hal yang tidak patut untuk dilihat juga. Ya, nah demikian. Ya, jadi terangkat kepada anak-anak kita bahwa pandangan mata itu ia ya, akan e, merusak hatinya ya merupakan panah setan yang yang bisa merusak hati manusia. Maka jagalah pandangan anak dari hal-hal yang tidak senonoh ya sehingga naru, naluri seksualnya tidak matang secara tidak sehat. Ya, ya, ya dia akan matang pada waktunya seiring dengan perkembangan usianya. Tapi jangan itu dirusak dengan hal-hal yang e, kita katakan E, merusak fitrahnya ya dan demikian, naluri alamiahnya. Nah, ini yang akan membuat, ya kita katakan penyimpangan-penyimpangan perilaku pada anak-anak remaja itu dimulai dari kecil mungkin, ya. Nah, jadi gambaran-gambaran yang dia lihat itu, ya muncul ketika dia remaja, ketika dia dewasa, dan akan mem membawanya kepada, ya kita katakan hal-hal yang tidak baik, ya. ya. Seperti, ya kita katakan Ya contohnya ya anak-anak yang kecanduan atau remaja, ya, tepatnya kita katakan remaja yang mungkin kecanduan onani atau masturbasi ya karena hal yang dia lihat itu akumulasi dari apa yang dia lihat dari kecil ya kemudian apa yang dia dengar dari teman-temannya ya kemudian berbuah menjadi satu perilaku jadi tidak in, e, langsung instan ya tiba-tiba dia melakukan hal yang tidak senonoh itu tidak. Tapi itu ada, uh, mukodimanya, ada uh, rentetan rangkaian sebelumnya. Ya, nah, demikian, terutama, ya, kita katakan, pengaruh yang dia dapat dari uh, apa yang dilihatnya, ya, baik itu di uh, uh, layar handphonenya, ataupun uh, di televisi, atau dimanapun, ya, nah, maka. Ya, para orang tua, ya, di rumah itu harus, ya, membiasakan diri untuk menutup aurat masing-masing anggota keluarga itu menjaga diri, ya, dari hal-hal yang tidak senonoh, terutama menjaga aurat vital atau aurat-aurat hal-hal yang tidak boleh terlihat, ataupun eh, kita katakan tidak pantas terlihat di rumah. Maka di rumah pun kita harus menjaga kesopanan, ya, menjaga kesopanan dalam hal berpakaian, ya, penampilan, dan sikap dan perilaku, ya, seperti misalnya sebagai contoh, ya, kalau kita masuk kamar mandi, ya, dikunci, ya, kadang-kadang karena kelalaian biasa, kadang-kadang pintu -kadang kamar mandi tidak tertutup, tidak terkunci, bahkan tidak tertutup, ya, ini kan buka peluang. Ya, masuklah anak kita atau orang siapapun itu. Nah, maka tertumbuk pandangannya kepada hal-hal yang tidak boleh dilihat. Nah, jadi saling menjaga ya, karena pandangan mata ini pengaruhnya luar biasa. Nah, ya, maka salah satu trik pedagang adalah lihat dulu barangnya, katanya ya. Kenapa? Karena begitu kita lihat barangnya, ya, kita tertarik untuk membeli. Biasanya pedagang PD atau percaya diri mengatakan itu kepada e, calon konsumennya karena dia yakin kalau dilihat barang ini akan e, ada muncul minat keinginan untuk membeli. Nah, karena ya kata orang dari mata turun ke hati. Ya nah, begitu prosesnya ya, apa yang dilihat itu tersimpan di dalam benak kita, otak kita, maka akan muncul Ya, maka ada ada istilah di tengah-tengah manusia dari mata turun ke hati. Ya, maka biasakan dia untuk menjaga pandangan. Dan tentunya kita di rumah, terutama ya pendidikan di rumah ya, di luar ya kita nggak bisa mengendalikan kondisi di luar sana. Tapi di rumah itu dalam kendali kita ya para orang tua ayah dan ibu. Kalau di luar sana ya apa apa mau dikata ya. Begitulah kondisi di luar sana ya wanita-wanita mengumbar aurat ya menampakkan auratnya dan lain-lain sebagainya. Wanita dieksploitasi ya menjadi ya kita katakan bintang iklan misalnya itu terlihat anak-anak kita di apa billboard apa yang besar ya dan sejenisnya. Itu memang susah untuk dikendalikan tapi minimal pendidikan di rumah harus nampak jelas arahnya yaitu Saling menjaga hal-hal yang tidak pantas atau tidak senonoh. Ya, ya, maka ya singkirkan hal-hal yang vulgar ataupun yang eh, tidak eh, baik ya tidak senonoh di rumah. Ya, dan di, di sini kita sebutkan tadi ya, peran ya para orang tua di rumah. Ya untuk bisa mengkondisikan suasana rumah itu adalah suasana yang terjaga, ya, terhormat. Ya dan eh, apa namanya yang eh, kondusif ya bagi anak-anak ya. Nah demikian. Jadi eh, penyimpangan perilaku seksual pada anak itu tidak muncul begitu saja. Itu ada mukodimah mukodimahnya dan ke mayoritas mukodimah itu berasal dari apa yang dilihat, ya, bukan dari apa yang didengar. Walaupun ada ya kita katakan hal-hal yang bisa membangkitkan sesuatu yang negatif pada diri dari mendengar misalnya mendengar musik lagu dan nyanyian yang kadang-kadang isinya itu adalah wal hadis yang mengajak untuk ya mengeks, uh, mengeksploitasi uh, apa namanya lawan jenis dan lain-lain sebagainya itulah isi musik lagu dan nyanyian itu dan itu mendorong memang ada pengaruhnya dari pendengaran juga ya tapi dari apa yang dilihat itu lebih besar lagi maka, hati-hati. Sekarang kita hidup di zaman tontonan, jadi tuntunan. Tuntunan jadi tontonan. Ya, berapa banyak tontonan itu tidak layak untuk dilihat. Ya. ya, tapi sekarang dijadikan tuntunan. Nah, demikian ya. Dan ya, seperti yang kita sebutkan tadi, penyimpangan perilaku seksual pada remaja itu tidak muncul begitu saja. Ya, itu adalah suatu pembiaran-pembiaran yang berlarut-larut. Ya, suatu yang mungkin tidak teridentifikasi dari awal, kebiasaan-kebiasaan yang salah, ya, tontonan-tontonan uh, yang tidak mendidik, ya, apalagi sekarang yang namanya pornografi atau narkolema, itu adalah sesuatu yang mudah untuk diakses oleh anak-anak. Nah, ini adalah tugas berat para orang tua untuk memproteksi anak-anak mereka dari tontonan-tontonan yang tidak baik ya atau bus, disebut juga pornografi ya nah demikian dan di sini kita berhadapan dengan benda yang menjadi teman manusia hari ini yaitu smartphone atau ponsel atau gadget ya ini masalah menjadi masalah serius hari ini nggak bisa dipandang ringan nah orang tua memang kelabakan ya untuk apa menyemecahkan masalah ponsel dan anak-anak ya, apalagi zaman pandemi hari ini mereka begitu dekat dengan ponsel karena belajarnya dari uh, dari ponsel mereka, dari gadget mereka ya Nah jadi di uh, rea, uh, kenyataannya ya kita tidak bisa menyingkirkan benda itu dari kehidupan kita dan bahkan kehidupan anak-anak kita. Tapi minimal kita dapat uh, meminimalisir ya pengaruh buruknya. Nah, tentunya dengan pendampingan yang terus-menerus, ya jangan merasa aman dengan benda itu ya, karena benda itu lebih pintar dari apa yang kita kira, yang kita duga. Ya, dia bisa membuka jendela dunia, dunia apa saja. Nah, anak-anak kita tentu belum siap untuk itu. Ya, maka dari itu, ya menundukkan pandangan mata hari ini bukan yang di dunia nyata saja ya. Di dunia maya juga kita harus menundukkan pandangan kita. Ya, nah dan di eh, disinilah pentingnya pendidikan ya kepada anak. Yaitu mereka eh, merasa ke, me menganggap itu suatu perkara yang tabu yang tidak patut. Walaupun di luar sana itu banyak. Tapi mereka menganggap itu tabu karena pendidikan di rumah. Sekali lagi kita tekankan di sini, ya pentingnya pendidikan dari rumah. Karena menyelesaikan masalah ini ya tidak bisa ya kita katakan kita mengandalkan sekolah. Ya. Nah, jadi itu harus dimulai dari dari kecil. Ya mereka menganggap tabu hal-hal yang tidak senonoh. Dianggap tabu, karena sebagian anak ada yang menganggap itu biasa. Ya, mungkin di keluarga itu menyaksikan hal-hal seperti itu sudah biasa. Ya, tapi sebagian anak ada yang kita lihat, dia memang tabu dan tidak mau, dia muncul rasa malunya. Ya, karena pendidikan ini, pendidikan yang benar di dalam bab ini itu akan menghasilkan rasa malu, sifat malu, al-haya. Ya, nah, kalau tidak ada lagi atau tipis sifat malunya. Nah, ya ya kita katakan dia mungkin menganggap semua itu adalah perkara yang biasa karena dia lihat di rumah juga itu suatu barang yang biasa. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi kita perlu mendukung di sini. Kondisi di rumah itu sangat memberikan uh, pengaruh yang sangat besar ya dalam bab ini ya. Maka saling menjaga adab dan kesopanan terutama ya penampilan dan lain sebagainya. Ini akan kita singgung lebih eh, ini bersambung terus ya. Mulai dari istizan, menundukkan pandangan, menjaga pandangan mata dan menjaga aurat. Ya, berikutnya poin yang ketiga yaitu perintahkan agar selalu menjaga aurat. Baik si anak itu maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Terutama di rumah ya. Kalau di luar kita tidak bisa bicara lagi bagaimana kondisi di luar ya. Ya, hari ini membuka aurat suatu yang biasa di luar sana, di luar rumahnya. Tapi di dalam rumah, ya, maka ini harus diciptakan suatu, suatu kita katakan kebiasaan untuk saling menjaga aurat, seperti yang kita sebutkan sebelumnya tadi, ya. Ciptakan suasana itu di rumah kita, yaitu saling menjaga aurat satu sama lainnya, ayah, ibu, ya, adik, kakak dan lain sebagainya. Ya walaupun itu di rumah karena kadang-kadang uh, orang itu lalai ya ketika ia menganggap ini kan di rumah ini kan rumah saya nggak ada orang lain di sini ia ya, tidak ada orang lain tapi ada anak kita oh itu kan anak saya ya bukan masalah itu anak orang lain atau anak kita tapi ini demi menjaga pandangan matanya ya dan untuk menciptakan suatu image terhormat ya di rumah bahwa rumah itu adalah rumah terhormat semua orang menjaga aurat di situ maka ya kepada ayah bunda terutama ibu ya di sini ya di rumah itu ada yang bertanya Ustadz kalau saya pakai pakaian serona untuk suami saya boleh nggak ya boleh tapi kalau bisa itu di kamar saja ya kita pakai pakaian seperti itu di luar dilihat anak-anak ya ini tidak baik bagi mereka tentunya ya. Nah, jadi harus dipisahkan juga. Ya karena sebagian ya, terutama anak-anak kecil di sini ya. Ya jangan 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 remehkan pandangan anak kecil. Wah, dia masih kecil. Ya. Ya masih kecil, tapi dia kan bisa melihat juga. Ya, apalagi dia sudah mumayis, sudah bisa merekam, mengetahui, memahami apa yang dilihatnya, didengarnya. Ya, nah jadi ini untuk kemaslahatan mereka. Maka saya katakan para para istri yang mau mungkin berpakaian yang agak serono untuk tampil seksi di depan suami mereka silakan. Tapi jangan di depan anak-anak eh, eh, ingat eh, tadi kan minta izinnya di depan suami bukan di depan anak-anak maka pakailah itu mungkin di kamar kamar tidur di mana tidak ada anak kita di luar kita kembali berpakaian yang sopan di rumah ya walaupun tidak komplit lengkap semua seperti kita keluar rumah tapi pakaian yang sopan ya di sana ada ya, model pakaian rumah bagi wanita seperti misalnya duster dan sedisnya. Ya pilih yang sopan begitu ya, yang menutup aurat-aurat yang ya vital ya ada di sana aurat ya secara umum ada aurat mualazah ya namanya aurat vital ya, nah itu yang sama sekali tidak ter boleh terlihat tersingkap pun nggak boleh ya kalau misalnya bagi seorang pria auratnya dari lutut sampai ke pusar kan ya, nah. Kalau tersingkap, kadang-kadang tersingkap, ya nampak paha mungkin nggak jadi masalah tersingkap ya. Ya kadang-kadang kan di rumah kita pakai sarung tersingkap, ya. Nah itu mungkin bisa ditolerir masih batas toleransi. Tapi kalau aurat vital, nah ini eh, suatu yang eh, tidak boleh tersingkap sebenarnya, ya. Tidak boleh terlihat sama sekali harus dijaga, baik-baik gitu ya. Nah, demikian. Jadi, ini kondisi dalam rumah yang harus kita, ya, apa namanya, kita kondisikan ya dengan baik ya, sehingga image anak-anak itu terhadap perkara-perkara yang yang tidak senonoh ini adalah suatu perkara yang tabu ya hingga mereka secara fitrah naluri alamiah mereka menolak hal itu walaupun tersaji di depan mereka di luar sana ya nah itu didesain dari rumah tentunya ya nggak bisa ya kita mengandalkan sekolah di sini ya, ya mohon maaf saja memang nggak bisa ya karena mungkin fokusnya di sekolah bukan kepada hal-hal seperti ini ya pendidikan seksual kan merupakan suatu yang mungkin belum tersentuh di sekolah Ya mungkin karena mereka juga bingung bagaimana untuk menjelaskan hal-hal seperti ini kepada anak-anak yang mungkin latar belakangnya berbeda. Nah, di sinilah peran orang tua ya yang nggak boleh lengah ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan eh, yang ketiga di sini, jadi menuduhkan pandangan itu ya baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Nah, mungkin mendudukkan pandangan di dunia maya ya ketika kita berselancar di di dunia maya ya tentunya mungkin lebih uh, lebih apa ya lebih hati-hati lagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Salah satu candu yang berbahaya bagi generasi muda hari ini terutama para remaja adalah narkolema, narkotika lewat mata. Ya yang ternyata pengaruh buruknya terhadap otak lebih besar. Daya rusaknya terhadap otak itu lebih besar daripada narkoba atau narkotika. Ya. tadi ya, ada penelitian anak yang kecanduan pornografi dengan anak yang kecanduan narkotika. Ternyata kerusakan otak yang dialami anak yang kecanduan narkolema ini itu lebih parah daripada anak yang kecanduan narkotika. Oh, Dua-duanya jelas buruk ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, karena orang yang kecanduan narkolema itu seperti OTG orang tanpa gejala ya akan tetapi ya dalamannya sudah rusak begitu ya. Dalamannya sudah rusak beda dengan orang kecanduan narkotika yang ketahuan ya dari e, bicaranya mungkin atau dari sikap perilakunya ya. Nah, di wallahu alam bisawab. Baik, hingga <tuh> ada satu kasus ya seorang ayah terkejut atau orang ada orang tua yang terkejut ketika anaknya terseret dalam kasus asusila di sekolah. Ya, misalnya liwat dan atau dan sejenisnya. Ya. Nah, orang tuanya terkejut karena merasa anaknya di rumah baik-baik saja begitu. Ya, ada gejala-gejala atau hal-hal yang mencurigakan mengarah ke situ. Ya, nah, ya, ternyata itu terjadi, dan banyak terjadi juga tanpa terdeteksi, seperti OTG tadi, orang tanpa gejala. Tiba-tiba, ya, ketika, ya, kita katakan mungkin ketangkap atau ketangkap basah, istilahnya baru ketahuan, ya. Nah, orang, para orang tua bisa terkejut itu dan tidak menyangka, ya, begitulah. Ya, nah, selidik punya selidik, kebanyakan kasus-kasus terjadi karena apa yang mereka saksikan, ya, baik itu pada waktu kecil atau ketika mereka sudah dewasa ataupun remaja itu apa yang, yang mereka saksikan ya mungkin beberapa waktu yang lampau ya, mereka saksikan itu ya atau tanpa sengaja mereka saksikan itu ada seorang anak jatuh dalam kasus ya asusila di sekolah ya lewat ini masalah ya mungkin ini masalah yang Penyimpangan seksual yang menjadi PR juga bagi semua pihak. Ya. Nah, selidik punya selidik, kenapa di, setelah di di apa namanya diinterogasi anak ini mengatakan, kenapa punya kecenderungan seperti itu? Apa jawabnya? Jawabnya sangat mengejutkan dan membuat shock orang tuanya. Ia berkata, ya saya melihat itu di handphone orang tua saya dari pengakuannya. Jadi begitu dahsyatnya ya pengaruh pandangan mata ini. Maka pendidikan seksual itu harus dimulai ya dari pintu masuknya yaitu mata. Ya, mata itulah pintu masuknya. Ya, kalau pintu gerbang ini tidak kokoh atau bahkan terbuka, ya sudah bablaslah semuanya. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Taib. Maka hati-hati dengan ya tontonan-tontonan yang ada eh, di rumah ya. Apapun itu bentuknya, mau itu eh, handphone, gadget, televisi, laptop, ya komputer dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Yang ketiga masuk kepada bab ataupun poin perintahkan anak agar selalu menjaga aurat. Mengerti aurat tadi kita sebutkan batas-batas aurat, bagi anak laki-laki dari pusar sampai ke lutut, ya, bagi anak perempuan seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Mereka harus mengerti ini, itu ada bagian-bagian harus ditutupi. Kenapa di dalam Islam ada syariat menjaga aurat? Sekali lagi, semuanya karena pandangan mata. semuanya karena mata min ajlil basar ya maka dari itu ketika Allah perintahkan para wanita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka Allah mengatakan selanjutnya adalah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha dan dalam mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak darinya yaitu Dalam tafsir disebutkan ini adalah maksudnya adalah wajah dan telapak tangan. Ya, illa ma dhahara minha. Wal yadribna bi khumurihinna ala yuyubihinna. Dan minta untuk memakai khimar kerudung yang panjang menutupi dada mereka. Ya, karena itu ada bagian yang perlu ditutupi dengan baik, ya. Nah, demikian. Wala yubdina zinatahunna illa li Kemudian dijelaskan siapa-siapa yang boleh melihat hal-hal seperti itu ya dari mahram mereka ya wallahu alam e, bisawab. Jadi coba lihat ya Islam mensyariatkan menutup aurat ini untuk apa? Liajlil basar. Ya untuk menjaga pandangan mata. Ya wallahu alam e, bisawab. Baik. Maka dari itu dikaitkan dengan yaitu menundukkan pandangan ya memakai khimar, kerudung sampai ke dada. Ini khusus untuk wanita ya. Ya, karena di situ ada bagian yang mesti mesti dia tutupi. Ya. Nah, di sana ada aurat-aurat yang uh, vital yang sama sekali tidak boleh untuk nampak dinampakkan ataupun ditonjolkan. Para uh, pemirsa, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang uh, dimuliakan Allah. Nah, demikian. Itu surat An-Nur ayat 31 ya. Hingga Sebagian ulama mengatakan ajarkanlah anak-anak kalian surat An-Nur ini karena ini berisi banyak sekali pelajaran-pelajaran berkaitan dengan pendidikan seksual kepada anak. Ya, bahwa Islam itu semua agar manusia itu berjalan menurut fitrah alamiahnya, na, naluri alamiahnya, ya, tidak menyimpang dari fitrah itu. Ya, nah demikian. Karena penyimpangan dalam bab ini itu bisa menjurus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual, ya, seperti yang ya kita lihat hari ini, ya, uh, apa namanya munculnya fenomena LGBT dan dan hal-hal hubungan laki-laki uh, perempuan tanpa batas yang ya, yang sudah biasa. Pergaulan bebas namanya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya akan merusak fitrah manusia, dan Islam itu mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ya, termasuk di dalam bab, eh, kita katakan eh, naluri alamiah manusia ini, itu eh, kecenderungan seksualnya. Ya, nah, demikian, itu semua dijaga di dalam Islam. Islam adalah agama yang kafah sempurna, komplit. Ya, semua sendi kehidupan manusia itu dibicarakan, diatur, dan disinggung. Apalagi bab besar seperti ini. Nah, demikian juga di dalam surat Al-Ahzab, Allah mengatakan perintah untuk menutup aurat. Ya yuan nabi yukul li azwaji wa mu'minin yudnina alaihinna min jalabi Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya. Menutup aurat. Jadi khususnya kepada anak perempuan yang tentunya bagian auratnya lebih lebih banyak ya. Secara khusus itu. Ya, tentang syariat syarat-syarat pakaian, syariat berpakaian di dalam Islam. Apa itu jilbab yang syar'i, jilbab yang tidak syar'i, apa saja ketentuan-ketentuannya, ya sampaikan juga kepadanya bukan hanya sekedar menutup, ya, tapi juga tidak menonjolkan. Maka syaratnya adalah tidak transparan atau tembus pandang, dan tidak sempit, tepat, artinya lebar, sehingga tidak membentuk tubuh, tidak menampilkan apa yang ada di balik itu karena tipisnya. Nah, demikian, ya. Wallahu alam bisawab. Jadi, pakai itu bukan hanya sekedar zinah atau perhiasan, ya tapi juga merupakan uh, bagian dari kehidupan kita untuk ya menjaga kehormatan ya selain dia adalah perhiasan dia juga ada alat untuk menjaga marwah dan kehormatan kita maka orang itu dapat dinilai dari cara berpakaiannya juga ya kalau dia berpakaian yang sopan menjaga ketat auratnya ini adalah orang yang terhormat nah demikian ya Anak, kepada anak-anak perempuan juga dilatih untuk menutup aurat mereka dengan baik ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam uh, bis Nah, jadi demikian ya hal-hal yang perlu kita uh, ajarkan kepada anak berkaitan dengan uh, pendidikan seksual ya. Nanti masih banyak lagi hal yang kita bicarakan di dalam bab ini karena ini adalah bab yang sangat luas sebenarnya. Ya, yang mesti uh, ada ya disentuh oleh para orang tua. Jangan ini menjadi suatu bagian yang tidak tersentuh. Ya. E, merasa mungkin orang tua bingung bagaimana menjelaskan hal-hal seperti ini kepada anak dari mana masuknya, bagaimana memulainya ya. Nah, ya jadi banyak orang tua hingga menyampingkan masalah-masalah seperti ini sehingga dibiarkan saja, e, biarkan saja nanti mereka ngerti sendiri. Tidak, mereka tidak akan ngerti sendiri. Tadi kita sebutkan kunci dalam pendidikan seksual pada anak adalah ya dari pandangan mata, ya karena itulah pintu masuknya. Ya, penyimpangan perilaku seksual pada anak, khususnya remaja di sini ya, itu dimulai dari pandangan yang tidak terjaga. Wallahu alam uh, bisawab. Ya. Nah demikian ya apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ya bermanfaat dan untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada para uh, pemirsa sekalian untuk uh, bertanya berkaitan dengan masalah yang kita bicarakan pagi ini wallahu alam bissawab. Iya ya, nah, baik eh, khair barakallah fi kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan dari penjelasan mengenai uh, anak dan pendidikan seksual diambil dari uh, buku mencetak generasi robani yang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua terkhusus bagi orang tua yang bisa atau mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab silahkan bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat dan sekali lagi kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustaz ada pertanyaan dari M. Imam Robbani yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah diperbolehkan seorang anak kecil mempelajari fikih dewasa seperti fikih tentang nikah, uh, fikih tentang nikah, rumah tangga, dan yang lainnya padahal dia belum balik Ustaz. Apakah hal tersebut baik untuk pendidikan mereka, Ustaz? Ya, itu materi bukan untuk usia mereka ya. <laughs> ya, jadi uh, Ibnu Abbas mengatakan tentang alim robbani ya, pendidik robbani. Apa itu sifat mereka? Allah di Yerobin Nas min sigaril ilmi qabla kibarihi yang mentarbiyah, yang mendidik manusia dari sigaril ilmi ilmu-ilmu yang dasar sampai kepada kibaril ilmi ilmu-ilmu yang tinggi artinya materi yang kita sampaikan kepada anak juga harus disesuaikan dengan usia mereka ya apakah mereka bisa menalarnya ya misalnya adab-adab jima yang mungkin bukan waktunya ya kita sampaikan kepada Ya bukan itu pendidikan seksual. Jangan ya karena kadang-kadang ketika kita mengatakan, oh, ini pentingnya pendidikan seksual kepada anak," ya langsung apa namanya? image-nya ataupun uh, kita katakan pemahamannya langsung kepada hal, hal yang seperti itu, ya. Itu bukan itu maksudnya di sini. Kalau kita mengajarkan bagaimana adab jima bukan. Anak-anak bukan kontennya seperti itu, ya. Yang perlu disampaikan kepada mereka itu bukan materi mereka, ya. Jadi makanya kita singgung di sini masalah anak dan pendidikan seksual yang perlu kita ajarkan kepada anak itu berkaitan dengan apa? Untuk menjaga naluri alamiah mereka, fitrah mereka, ya supaya tidak menyimpang. Nah itu yang kita maksud di sini, ya bukan ya hal-hal ya, yang untuk orang dewasa, ya. Nah ada buku bacaan orang dewasa yang jangan dibaca oleh anak-anak. Nah demikian, ya. E, jadi Uh, ajarkan hal-hal yang penting dulu ya untuk diketahui oleh anak-anak misalnya bab-bab dasar di dalam akidah keimanan apa yang disampaikan pelajaran yang disampaikan Nabi kepada seorang bocah ya gulam ini wali muka kalimat eh fadilah ya fadilah eh fadilah tajit tujahak coba lihat murokoba menanamkan sifat malu pada anak Adab, itu yang lebih kita tekankan kepada mereka. Bukan hal seperti ini ya, itu pen, e, nanti ada masanya. Bukan sekarang, begitu ya. Bukan ketika mereka masih kanak-kanak, bahkan di bawah 10 tahun, belum balik tadi katanya. Ya, tid, belum waktunya mereka mendengarkan ataupun menyelami masalah-masalah seperti itu. Poin yang paling penting untuk kita tekankan kepada anak-anak ya, ya anak-anak ya terutama bawah 10 tahun adalah akidah dasar dan adab ya etika bicara etika e, bermuamalah ya ini yang perlu kita adab terhadap diri sendiri juga ini yang perlu kita tekankan kepada anak-anak ya di samping akidah-akidah yang dasar seperti yang dilakukan Nabi saw ya pendidikan tentang tauhid ya tentang e, iman kepada takdir ya tentang e, kita katakan tazkiyatun nufus ya daya yang dasar bagaimana membangkitkan rasa malu pada anak ya bagaimana memunculkan sifat malu pada anak bagaimana memunculkan sifat muraqabah pada anak ya nah demikian seperti yang nabi ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ketika ia masih kecil waktu itu ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi bukan hal-hal yang konsumsi orang dewasa ya. Dia juga nggak ngerti ini apa ini ya. iya. Itu justru jadi ya tidak bermanfaat jadinya ya. Wallahu alam bisawab. Iya, nah baik. ash ya, syukur atas jawaban demikian. Untuk yang bertanya dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Yusat, saya memiliki saudara yang, sa yang sering saling mengunjungi, baik itu keponakan ataupun sepupu. Yang menjadi pertanyaan, saya memiliki anak yang sudah balik, dan sepupu yang suka main ke rumah ataupun anak saya yang suka main ke rumah sepupu tersebut. Eh, bolehkah ter terlihat masing-masing awalnya dengan lawan jenis dari sepupu tersebut? Ya, tentunya sepupu ini kan bukan mahram ya. Bukan mahram. Iya, jadi lah, Ya karena itu bukan mahramnya, ya. E, dan juga ya e, walaupun dia masih kanak-kanak ya, hmm. tapi dia harus tahu ini adalah e, nanti akan ada di sini ya penjelasan tentang mahram. Hmm. Ini itu salah satu bab pendidikan seksual. Hmm. Anak kita harus mengerti siapa mahramnya, ya, sehingga ya dia bisa ketika tiba waktunya dia harus menjaga diri dan membatasi diri dari orang-orang tersebut, dia sudah terbiasa ya. Hingga kadang-kadang sebagian orang yang ya mungkin sudah dibiasakan, ya, sehingga ketika sudah waktunya untuk dibatasi, nggak bisa dibatasi, karena terlanjur akrab. Nah, ini masalahnya ya. Kita, budaya kita di, di Indonesia ini ya, ya keakraban kan begitu ya, keramah tamahan. Kadang-kadang itu disalahartikan menjadi sesuatu yang tanpa batas. Ya, hingga tidak mengenal batasan mahram karena dianggap sudah keluarga kan begitu ya padahal itu bukan mahram maka ya perlu dilatih dan diinformasikan sejak kecil tentang masalah-masalah ini kepada mereka ya membiasakan mereka untuk menutup aurat ya dengan baik itu kebiasaan sebenarnya semua ya anak yang biasa menjaga auratnya dia jaga auratnya yang tidak terbiasa ya dia biasa menampakkannya kan begitu. Wallahu alam bisawab. Ya, nah. Iya, baik. Uh, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan jawabannya. Demikian dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di lain pesan singkat. Ya Ustaz, saya pernah menyimak penjelasan Ustaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak tidak pernah dengan amarah sekalipun. Apakah hal ini maksudnya kita dilarang marah ke, eh, kepada anak walaupun dalam rangka mendidik Bolehkah kita memukulnya Walau hanya dengan Sebatang lidi di bagian bawah Atau kakinya untuk memberikan pelajaran Agar jerak nah, Bagaimana pula dengan Nabi yang memukul Anas bin Malik dengan batang siwak Apakah eh, Hal tersebut di, bisa dikatakan Bukan marah atau bagaimana? Ya eh uh... Be kita bedakan di sini ya, anak bawah 10 tahun dengan anak yang sudah balik atau remaja di atas 10 tahun ya. Kepada anak di bawah 10 tahun, Nabi juga mengatakan ya, Umru auladakum wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mengerjakannya di usia 10 tahun. Artinya di bawah itu tidak ada izin untuk memukul mereka. Ya. Nah, kita, kisah Anas bin Malik kita bawakan dia sudah remaja dan ya Anas ya berkhidmat kepada Nabi hampir 10 tahun ya. Nah, demikian. Ya wallahu alam bisawab. Nah, jadi kita dapati ya Nabi tidak pernah marah sama anak-anak atau memarahi seorang anak marah ya. Lalu apakah perlu memarahi anak? Dan kita bicara di sini basuta ya bawah 10 tahun. Fase usia di mana mereka sebenarnya tidak perlu diberi hukuman. Ya. Tidak perlu diberi hukuman. Karena mereka juga belum balik ya, belum mukallaf juga ya. Nah, jadi belum tepat untuk dikasih hukuman juga orang mukallaf ya. Al-ghairu mukallaf ya, belum mukallaf artinya ya nah demikian ya belum tepat untuk dikasih hukuman dan mereka akan merespon negatif hukuman di usia seperti itu ya nah demikian jadi apakah benar ucapan sebagian orang tua oh saya sudah mar memarahi anak saya kan begitu ya karena kadang-kadang sebagian orang tua merasa belum bisa jadi orang tua kalau belum berani memarahi anak ya kalau belum berani memarahi anak berarti belum belum sah jadi orang tua gitu ya. Nah ini keliru sebenarnya. Maka kita dapati Nabi tidak pernah memarahi seorang anak atau marah-marah kepada seorang anak. Yang ada adalah Nabi menasihati mereka. Ya, Nabi eh, menghormati anak itu dengan memberikan nasihat yang benar ya. Ya bukan nasihat ecek-ecek istilahnya main-main atau nasihat-nasihat yang kosong enggak. Ya, seperti nabi pernah melihat Anas bin uh, al- Hasan bin Ali mengambil kurma sedekah atau kurma zakat itu salah anak buat salah ya anak berbuat salah seperti yang dilakukan oleh Al- Hasan bin Ali di sini salah anak bersalah ya Tapi, waktu itu uh, 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 al Hasan masih kecil ya belum balik jadi melihat tumpukan kurma uh, al Hasan bin Ali langsung merekamnya dan mengambil sebiji korma dan memasukkannya ke mulutnya, namanya anak-anak ya. Maaf, nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mendekatinya, menghampirinya, mengambil korma itu dan meletakkannya kembali. Nabi tidak marah. Nabi hanya berkata kepadanya, memberikan satu nasihat. Apa nasihat Nabi? Kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ini ilmu, ini nasihat. Jadi yang benar adalah saya sudah nasihati anak saya, bukan saya sudah marahi anak saya. Enggak perlu dimarahi anak-anak, ya. Ya. Itu suatu kekonyolan yang dilakukan oleh para orang tua, yaitu ma marah kepada anak-anak mereka yang belum balik, ba bawah 10 tahun. Ya, mereka belum bisa menalar, mereka belum bisa mengerti marah kita. Ya, nah demikian. Satu ketika juga Nabi duduk bersama Umar bin Abi Salama dalam satu hidangan makan, ya namanya anak-anak ya di, di 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 meja hidangan itu dia mengambil sana sini ya salah itu salah anak berbuat salah iya. makanya perlu ditarbiyah ya perlu dididik karena dia akan banyak buat salah jadi jangan heboh sekali atau macam murka sekali ketika anak buat salah ya anak berbuat salah ya memang dia Ya orang dewasa aja mahlul khotok wa apalagi anak-anak kan begitu ya. Nah jadi itu di, terjadi di depan Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi marah kepadanya tidak. Nabi memanggilnya dengan santun dan berkata, Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Ya, Nabi memberikan nasihat, tidak memarahinya. Ya, Nabi tidak mengusirnya, eh sana anak-anak jangan di sini, ya, itu ya. Karena orang tua kan seperti itu, ya. Nah, Nabi coba ya mem memanusiakan seorang anak dan menganggapnya dia seorang insan yang perlu mendengar nasihat juga. Ya, Nabi berkata kepada ya wahai gulam, ya wahai bocah, makanlah dengan baca Bismillah, makanlah pakai tangan kanan, ambil makanan yang terdekat. Begitu santunnya Nabi SAW. Satu ketika Nabi pernah sholat, ketika sujud, Hasan atau Husain naik ke punggung beliau. Nabi membiarkan sampai mereka puas. Nah, ketika mereka pergi, baru Nabi mengangkat punggung beliau dari sujudnya. Nabi tidak marah kepada kedua cucu beliau itu. Bahkan Nabi mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Ini Nabi SAW. Nah, demikian ya. Jadi e, tidak kita dapati Nabi itu marah-marah atau -marah memarahi seorang anak. Marah ya amarah menunjukkan amarah begitu ya. Nah, wallahu aalam bisawab. Iya, yeah. baik. Syukran Dzal atas e, jawaban dan penjelasan al yang sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di Renam San singkat ya saya bagaimana cara memberikan terapi kepada anak yang sudah kecanduan konten pornografi ya kalau sudah kecanduan ya cerita kecanduan di sini ini agak berat ya, ya karena sesuatu yang sudah terpola di dalam benak mereka ya e, untuk membersihkannya ya tentunya tidak mudah di sini ya ya e, kecanduan apapun itu ya benda-benda candu apapun itu ya cabe aja lah misalnya mengandung candu juga kalau kecanduan cabe bisa kita tinggalkan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya <tentunya>, tentunya tidak bisa perjuangannya akan berat itu kecanduan rokok aja lah misalnya ya. kalau kita bicara candu di sini ya satu yang terus diminta oleh otak ada order dari otak untuk mengulanginya dan mengulanginya ya makan cabe sudah kepedesan mau minum banyak sampai Nggak bisa bangkit besoknya, ketemu cabe makan lagi kan? Begitu ketemu sambal makan lagi, lupa ya kepada apa penderitaan yang terjadi sebelumnya. Otak memerintahkan untuk kembali melakukan itu lagi tanpa kadang-kadang ada kuasa dari tangan untuk mencegah mengambil sambal itu. Ya, mata untuk berpaling dari sambal itu, itu candu namanya ya. Ini syaraf-syaraf sudah tidak bisa dikendalikan karena otak memerintahkan itu karena polanya terlalu kuat ya untuk bisa diabaikan oleh ya syaraf tangan kaki dan lain-lain mata ya ya demikian itu kalau kita cerita kecanduan. Ya, maka coba lihat orang yang kecanduan narkoba ya ya sampai bergetar tubuhnya ya. Dia tubuhnya tidak bisa mengendalikan ya apa namanya? Ya perintah order dari otak itu karena pola yang sudah sedemikian kuat tertanam eh, ter ya. Ya di dalam benaknya. Maka per artinya apa? Butuh per perjuangan yang kuat, berat ya untuk bisa Menghapus semua itu, dan itu tidak mudah tentunya. Ya, tentunya tidak mudah. Uh, untuk, oh, ya, kita katakan obat dari rokok, misalnya, itu tidak mudah. Kalau ada yang berhasil, itu luar biasa. Ya, perlu diapresiasi. Orang yang berhasil melepaskan kecanduannya dari rokok, misalnya. Ya, apalagi dari narkoba yang jelas-jelas telah meracuni darahnya, ya, meracuni pikirannya. Demikian juga narkolema ini yang sudah kita singgung sebelumnya, narkotika lewat mata. Tadi kan sudah kita sebutkan ya, penelitian menunjukkan bahwa kerusakan otak akibat narkolema itu lebih lebih besar daripada kecanduan narkotika sekalipun. Ya, maka caranya bagaimana kita ya tentunya tidak boleh berputus asa ya. Ya menjauhkannya dari sebab-sebabnya. Ya, sehingga peluang untuk itu tertutup. Ini masalah peluang. Kata orang, ya kejahatan itu ada karena ada kesempatan, ada peluang. Ketika dikasih peluang, ya maka kecenderungannya akan kembali ke situ lagi. Maka cara yang paling efektif adalah memutus mata rantainya, yaitu menjauhkannya dari sebab-sebab. Dan itu yang terjadi ya. Kemarin kita juga sudah bicarakan ya orang yang bertobat dari dosa membunuh. Ya. Dia tidak akan bisa lepas dari dosa itu, itu bisa saja kembali pada dirinya kalau dia tidak meninggalkan sebabnya. Sebabnya ternyata lingkungan. Maka seorang alim menganjurkannya supaya dia pergi dari lingkungan itu, menjauh dari lingkungan itu. Ya. Nah, itu cara yang paling efektif. Ya. Untuk kita katakan memutus ya kecanduan itu. Kalau tidak, itu akan kembali lagi. Ya, maka coba cari tahu apa sebabnya ya, anak itu menjadi, mungkin ya karena interaksi tanpa batas dengan gadgetnya, ya ini yang harus diberesin. Ya, kalau ini nggak beres, nggak akan selesai. ya Bagaimana kita bisa membatasi, minimal membatasi, ya, semakin lama semakin berkurang, kan begitu ya. Nah mungkin ya bagi anak remaja, mungkin untuk eh, kita katakan punya kesadaran, itu meninggalnya meninggalkan hal itu ya setelah kecanduan ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mungkin ya agak susah ya nah itu kembali lagi ya tentunya semu semuanya kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini faktor luar ya yang ya itu di, di luar kuasa kita ya di luar ikhtiar kita yaitu apa adanya uh, hidayah campur tangan Allah Subhanahu wa taala di situ mengeluarkannya dari ya kubangan dosa itu ya nah ini kan ya sudah di luar ikhtiar kita ya ikhtiar untuk bab ini hanyalah doa ya maka jangan kita katakan jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ya diberi kemudahan ya dibimbing hatinya untuk bisa meninggalkan suatu yang berat untuk ditinggalkan itu ya kita kadang-kadang berdakwah kepada orang yang merokok kalau kita nggak merokok ya tentu kita bisa paham bagaimana rusaknya rokok itu dan tapi dia belum memahami itu maka kalau kita punya suami perokok misalnya ya contohnya ini kita ingin dia berhenti merokok ya ada ikhtiar yang bisa kita lakukan menjauhkannya dari rokok atau buat pengalihan-pengalihan tapi jangan lupa ikhtiar yang lainnya yaitu doakan juga dia agar dimudahkan dia untuk meninggalkan perkara yang berat baginya. Mungkin di sini ada yang mungkin mantan pecandu rokok ya dan mungkin dia tahu bagaimana beratnya itu meninggalkan rokok itu ya. Perlu sebagian orang bahkan ya perlu perjuangan yang berat untuk bisa meninggalkan ya, ya kita katakan kecanduan-kecanduan kepada hal-hal yang diharamkan syariat ini ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, sama itu kecanduan pornografi, kecanduan musik, ya kecanduan-kecanduan buruk lainnya, ya. Itu karena memang perkara-perkara itu sudah begitu kuat polanya di benaknya, ya. Nah, jadi ya perlu ya, kita katakan ya, usaha yang terus-menerus, ya, tidak mengenal putus asa, ya. Jangan kita, aduh sudah, nggak mungkinlah saya sudah nyerah, ya. Tidak, ya karena uh, ini tidak bisa selesai dalam satu malam istilahnya ya tidak bisa selesai dalam satu majelis ya perlu ya, kita katakan ya, disebut tadi terapi lah ya yang terus menerus dan dukungan dari semua pihak ini yang penting kalau masalah seperti ini itu perlu dukungan dari rumah ya dari semua anggota keluarga misalnya ya ya atau lingkungan Keluarga lah kita kata, apalagi misalnya keluarga-keluarga yang agak jauh, seperti kakek neneknya, paman bibinya, itu mendukung Nah Itu lebih lebih mudah lagi untuk melakukan terapi dalam masalah ini. Tapi kalau itu tidak mendukung, bahkan ya itu apa namanya, me, me, memperkuat kecanduan itu. Nah, ini akan, akan agak susah, itu istilahnya apa tumpang tindih. Ya, apa namanya kita katakan dari satu sisi membangun dari sisi yang lain justru dirobohkan. Maka perlu dukungan dari keluarga, terutama rumah di sini ya. Di awal buku ini kita sudah jelaskan bahwa rumah harus berfungsi sebagai tempat untuk mensterilisasi kotoran kot. Kotoran racun-racun yang dibawa anak dari luar. Ya, yang dibawa anak dari luar. Tapi kalau racun itu ada di rumah ya itu susah <gitu> kita udah angkat tangan itu kalau racun itu justru berada di di rumah ya bahwa anak itu dapat itu di rumah itu sudah <gitu> susah ya akan semakin berat lagi ya kita katakan karena maka kondisi rumah ya sebagai uh, wadah pendidikan itu uh, perannya sangat besar karena kadang-kadang nggak -kadang cukup ya ayahnya saja yang ngomong ibunya saja yang ngomong ayah ibu yang ngomong kadang-kadang juga belum cukup. Perlu didukung mungkin saudara-saudaranya yang lain, atau kakek neneknya, paman bibinya, ataupun yang lainnya, ya. Untuk ya apa namanya mengerucutkan masalah ini menjadi suatu fokus yang jelas bagi dia, bagi si anak itu. Oh, ini harus saya tinggalkan karena semua keluarga saya mencela saya karena ini kan gitu ya. Hingga tidak ada ruang baginya begitu ya. Bahwa itulah dia yang harus dia lakukan begitu meninggalkan hal seperti ini. Nah, jadi dukungan keluarga itu juga sangat besar. Ya, tentunya ya masalah lingkungan dan pergaulan itu sudah kita bahas sebelumnya bahwa ya kita juga wajib memilih lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anak kita. Kadang-kadang dia dapat itu juga dari teman-temannya. Ya, kalau tahu teman-temannya seperti itu langsung di-cut, ya. Ya, jangan sampai telat, ya. Ya, alihkan dia kepada lingkungan dan pergaulan yang lebih baik, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Masalahnya adalah pergaulan dunia nyata bisa kita identifikasi, tapi pergaulan dunia maya hari ini kita nggak tahu lagi ya. Wallahu alam bisawab. Taib itu mungkin ya hal-hal uh, yang berkaitan dengan masalah. Ini masalah banyak dihadapi oleh ya para orang tua hari ini ya. Ini bukan suatu perkara yang perlu kita tutup-tutupi atau disembunyikan seolah-olah tidak ada. Itu ada bahkan hampir rata di banyak rumah-rumah muslim hari ini wallahu alam bisawab ya nah demikian mungkin itu saja dulu ini masih bersambung karena panjang ya tentang pendidikan seksual ini ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua di dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik ya di rumah ya se sebagai orang tua ya wallahu alam subhanakallah bihamdik asyhadu walla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.